habis nikah langsung bayar tabung, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Ya, sebulan, dua bulan, kalau tadi dokter bilang setahun, buat saya sih kelamaan. Tiga bulan nggak kena, langsung aja datang. Kenapa? Umur. Satu, persoalan umur kita nggak ada yang tahu nih. Karena kalau si suaminya dia meninggal, tuh nggak bisa lagi. Iya, mesti hidup dalam keadaan hidup. Tapi buat saya kalau udah ada teknologi begini, tuh tiga bulan udah lama banget nih. Bulan keempat, wah mesti datang ke sini. Mesti diperiksa nih. Kalau perlu, langsung bayi tabung. Nah, apalagi dengan teknologi bisa memilih mana yang apa, excellent ya, dok, dan lain sebagainya. Buat saya satu keistimewaan yang Allah karuniakan buat kita pada zaman sekarang.